Ya, oke. Kita bersama lagi Pony AJ. Oke. Boleh Pony AJ berikan perkara yang paling Pony benci ketika menjaring atau menjal udang. Menjaring bila melebar jadi nombor 8 atau jadi L kita panggil. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Itu cara melenggang jala tu. Cara melenggang. Betul. Agak-agak Profesor Kak Yu patut buat kajian. Cara nak membaling jala secara yang betul. Sebab Pony rasa tak ramai yang tahu cara nak membaling jala cara yang betul. Kena praktis. Praktis make perfect. Apa lagi perkara yang menyebabkan Pony AJ rasa nak marah ketika menjaring? Bila jala tersangkut. Bila jala tersangkut . Pony terpaksa menyelam. Itu bahaya dia. Sehingga berapa meter? Berapa? Sehingga 5 meter. 5 meter? Dalam tu. Hari malam. Waktu malam terpaksa menyelam, lepaskan jala yang tersangkut. Itu tepi. Kalau tengah rasanya, kirim salam. Tarik sajalah jala itu. Ataupun kalau tak boleh tarik, tarik sampai putus. Beli je baru. Beli je lah baru. Okey. Jadi mental mesti kental lah. Mental mesti kental lah. Okey. Ni masalah pokok kayu-kayu ni macam mana ni Pony AJ? Kayu-kayu yang ada ni. Sebenarnya di celah-celah kayu tu lah dia banyak. Agak-agak dia tengah buat apa? Biasa udang-udang. Tahulah itulah dia punya kampung perkampungan dia. Agak-agak yang duduk atas kayu tu lah dia punya king. Kampungan dia sebenarnya kat bawah-bawah kayu tu lah. Okey. Boleh tak Pony AJ tunjukkan cara teknik membaling jaring yang betul? Jala yang betul. Walaupun berbentuk nombor 8. Okey, silakan Pony. AJ. Tiga bahagianlah, satu kat siku. Okey. Satu kat tangan kiri. Okey, satu kat kiri. Satu lagi kat tangan kananlah. Okey. Kemudian nak lempar tu nak sama kuat ni. Sama tangan kuat. Kanan, tangan kiri, tangan kanan tu. Okey, cuba balik. Dan semua main peranan. Okey. Ha? Cantik? Bolehlah. Tapi waktu malam tak nampak. Antara yang jadilah. Okey, nasihat last untuk kepada yang cuba-cuba nak menjala pada waktu malam. Okay. Kepada pencari jenggo kat luar macam mana? Senang je. Kita ni orang Islam. Biasa orang kata mulut jangan celupa dalam air. Betul, setuju. Orang benda-benda tu, untuk janggut tu semua, mat kilau yang dalam air tu, semuanya Allah Ta'ala yang punya. Kalau kita besar, kita celupa, bukan benda tu yang marah. Allah Ta'ala yang marah. Allah Ta'ala yang gerakkan dia. Betul. Itu mau pegang tu. Kalau kita pegang tu insyaAllah tak ada apa-apa. Sebab insyaAllah. Semuanya Allah Ta'ala yang gerakkan. Semua Allah Ta'ala yang sebenarnya. Yang gerakkan. Bukannya benda tu. Benda tu tak ada kuasa tu. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala marah lah. Kau cakap besar. Betul. Allah Ta'ala yang punya kerja. Bukan benda tu. Okey. Terima kasih pada Pony AJ. Itu yang pegang tip tu. Jadi kalau itu kita dah pegang, insyaAllah kita tak ada rasa. Selamatlah mana-mana. Ingat Allah Ta'ala tadi. Sentiasa ingat Allah. Okey, dan sentiasa selawat kepada Nabi. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Pony AJ. Okey, kita berjumpa lagi dalam tip yang seterusnya. Stay tuned on Pony Channel mana.